Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang betapa pentingnya peran seorang perempuan dalam kehidupan ini. Tentu kita ketika melihat sejarah seorang perempuan sebelum diutusnya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada zaman jahiliyah, seorang perempuan tidak ada harganya sama sekali. Sampai-sampai mereka hanya menjadikan seorang perempuan sebagai barang dagangan. Akan tetapi ketika Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan diberi wahyu berupa Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang menjelaskan seluk-beluk tentang perempuan, betapa pentingnya perempuan dan peran-peran yang dijalankannya, yang diberi nama surat An-Nisa. Dalam sejarah Nabi, ketika beliau awal menjadi seorang nabi, atau beliau belum diutus menjadi seorang nabi, yang mengetahui tanda-tanda kenabian beliau itu adalah seorang perempuan, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah merupakan seorang wanita yang sangat cerdas. Beliau sudah mempelajari kitab-kitab terdahulu bahwa akan ada seorang nabi yang akan diutus pada akhir zaman. Ketika tanda-tanda itu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung yakin bahwa itu adalah, yakni Muhammad akan menjadi nabi akhir zaman. Tentu kita tahu peran Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah mengetahui tanda-tanda itu, beliau memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nabi Muhammad bahwa beliau ingin menikah dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menyetujuinya dan dilangsungkan pernikahan antara Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Tentu kita tahu pada awal Nabi menyebarkan dakwahnya, Sayyidah Khadijah mempunyai peran yang sangat penting dalam dakwah tersebut, yang membiayai Nabi. Karena memang Sayyidah Khadijah itu perempuan yang sangat kaya raya dari suku Quraisy, berperan penting dalam menyebarkan dakwah Nabi, membiayai Nabi, mendukung semua dakwah Nabi Muhammad pada zaman itu. Lalu ada Sayyidah Aisyah, istri Nabi, yang juga merupakan putri dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Peran Sayyidah Aisyah yaitu beliau meriwayatkan banyak hadis yang tidak diriwayatkan oleh sahabat atau tidak dapat diriwayatkan oleh sahabat. Pernah ada sahabat saat itu bertanya kepada istri Nabi, bukan Sayyidah Aisyah, bertanya, bagaimana hukum mencium perempuan dalam keadaan berpuasa? Akhirnya istri Nabi itu menyuruh sahabat tadi untuk bertanya kepada Sayyidah Aisyah, karena memang Sayyidah Aisyah mempunyai rupa yang sangat cantik dan menawan. Lalu sahabat itu pun bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang hukum mencium perempuan ketika, atau mencium istri ketika keadaan berpuasa. Sayyidah Aisyah pun berkata, Nabi pernah menciumku ketika beliau sedang berpuasa. Dalam sejarah itu, perempuan mempunyai peran yang sangat penting pada zaman Nabi. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Maka dari itu, tidak sepantasnya kita untuk menyia-nyiakan seorang perempuan. Coba kita bayangkan ketika perempuan tidak diciptakan dalam kehidupan ini,
maka populasi manusia akan habis, akan berhenti kehidupan ini tanpa seorang perempuan. Itulah pentingnya seorang perempuan. Karena seorang perempuanlah yang dapat meneruskan populasi, yang dapat melahirkan seorang anak dan keturunan, yang dapat mendidiknya menjadi generasi-generasi yang soleh-soleha. Maka pada akhir hayat Nabi, salah satu wasiat yang dikatakan oleh Nabi yaitu An-Nisa, An-Nisa, janganlah kalian menyia-nyiakan seorang perempuan itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.